Mas Eko. Wah, apa kabar nih? Baik, Pak. Kelihatannya makin ganteng aja Mas Eko-nya ini. Mas Eko, ngomong-ngomong, aslinya dari mana? Saya Jawa, Pak. Oh, Jawa. Sudah lama tinggal di Jakarta? Iya. KTP Jakarta dong ya? Iya. Ngomong-ngomong, waktu 2017 kemarin, ikut pilkada nggak? Ikut, Pak. Yang dijagokan siapa waktu itu? Yang nomor satu, Pak. Siapa? AHY. Wah. Ibu Silvi. Kenapa menjagokan AHY? Biar anak muda, Pak, yang maju. Oh, begitu ya. Terus pesaing terberatnya AHY waktu itu siapa? Nomor dua, Pak. Pak Ahok. Oh. Kenapa nggak milih Pak Ahok? Ya itu, saya anak muda, Pak. Lo memangnya Ahok masih udah tua, Pak? Nah, ngomong-ngomong, kalau dari segi kinerja, Pak Ahok itu gimana selama memerintah, setelah menggantikan Pak Jokowi? Wah, the best, Pak. Mm-hmm. Pokoknya semua banyak perubahan, apalagi Semanggi. No. Apa itu yang Semanggi itu? Bundaran Semanggi udah jadi, cepet. Mm-hmm. Apalagi, kan sering di jalan yang dirasakan. Oh, Kalijodo, mm-hmm. Udah bagus. Iya. Yeah. Banyak sih, Pak, yang berubah di Jakarta. Nah, terus yang dirasakan lainnya, apalagi selain itu, misalnya birokrasinya tuh di kelurahan, tingkat kelurahan, kecamatan udah bagus itu. Oh, zaman itu bagaimana situasinya? Waduh, banyak parah, Pak. Keluhannya banyak sekali itu. Setelah Pak Ahok memimpin, gimana jadinya kelurahan itu? Iya, jadi banyak perubahan. Misalnya apa? Disiapkan peraturan-peraturannya, tapi ini semua nggak akan jalan kalau tidak punya pejabat yang memang hobinya melayat. Yang biasanya kayak Pak Camatnya, Pak Lurahnya datangnya agak siang, jadi agak pagi. Itu aja sih. Kalau mengenai pungli-punglinya gimana? Oh, udah gak ada, bersih. Kalau setelah diganti gimana situasi Jakarta sekarang? Waduh. Setelah ada gubernur baru? Berubah lagi, Pak. Berubahnya gimana? Jadi seperti semula. Maksudnya gimana? Ya balik lagi kayak zamannya sebelum Pak Ahok. Oh gitu. Nah kalau gitu, apa sarannya nih untuk gubernur yang baru, Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno nih, supaya minimal samalah dengan zaman Pak Ahok gitu? Bisa sih tingkatin lagi tuh, Pak, lebih turun ke lapangan lagi lah. Oh, maksudnya jangan di kantor melulu gitu. Iya. Oh. Nah terus ngomong-ngomong, 2019 kan bakal ada pemilihan presiden juga nih. Udah tahu belum calonnya siapa? Calonnya ya dua kali ini sih, Pak. Jokowi sama Prabowo paling gitu. Waktu 2014 tuh kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga. Iya. Kan 2014 itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu. Iya. Seru juga itu ya waktu itu. Betul. Kira-kira 2019 bakal seru lagi nggak? Udah dipastikan seru itu. Kalau Mas Eko 2014 yang dijagokan siapa? Pak Prabowo, Pak Jokowi? Wah, 2014. Udah nyoblos belum waktu itu? Udah. Siapa yang dijagokan waktu itu? Pak Jokowi itu. Alasannya kenapa? Dia itu pokoknya banyak perubahan di Solo. Dari situ saya tahu. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kan 2019 ini kan ketemu lagi nih kayaknya nih, iya, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan gitu ya. Mungkin juga ada calon ketiga, kita kan belum tahu. Mas Eko ini tetap Pak Jokowi atau pindah ke lain hati? Saya ke Pak Jokowi pastinya. Suruh dua periode aja. Nah ini yang kita mau.